Kepolisian Resort Kota Bandung turta Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung nyorang pemeriksaan merenahteuna bus pariwisata di Lawang Tol Soroja Kabupaten Bandung. Dina eta pemeriksaan teh sakumna kaayaan kendaraan kudu luyu kana katangtuan muatan. Upama aya kendaraan anu katohian teu nyumponan sarat dipahing dipake nambangan. Saban angkutan umum kawas bus pariwisata nu ngaliwatan jalur kaluar tol Soroja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung diarenkeun ku petugas Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung, petugas Dinas Perhubungan turta petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Lianti mariksa kalengkepan administrasi kendaraan, eta petugas ge ngalakonan tes fisik kendaraan timimiti pamariksaan fungsi rem, lampu, klakson, wiper tepika mariksa jumlah kursi panumpang. Cekanit Turjawali Polresta Bandung Ibtu Sugiharto, pihaknya nyorang cek kendaraan pikeun ngurangan risiko kacilakan di jalan nalika prak-prakan Natal turta tahun anyar. Pemeliharaan cek pada hari ini sudah mulai penampakan untuk yang mengarah ke wisata, bis-bis maupun bis wisata yang kecil. Kami langsungkan pemeriksaan baik berupa SIM, NNK, IR, dan surat izin lainnya, dan juga pemeriksaan kendaraannya. Mulai dari ban, alat pengemudi, rem, kopling, kaki-kaki, rem tangan, alat pemecah kaca, dan alat pemadam api ringan. Bagaimana? Sasarannya apa aja yang diutamakan untuk kendaraan? Untuk saat ini sasaran yang diutamakan yaitu terkait kelayakan bis yang mengarah ke tempat wisata. Sejeroning itu, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Teguh Kristianto ngeceskin, Dinas Perhubungan ngokolakeun tes fisik kendaraan sangkan lelampahan masyarakat anu narumpak angkutan umum nalika poe Natal jeung taun anyar bakal leuwih kariksa. Mengimbau dari Disub sendiri dan mungkin yang lain juga sama, kepolisian juga sama, intinya bahwa setiap kendaraan itu harus layak jalan. Semua standar-standar keselamatan itu harus dipenuhi. Itu yang harus dipahami semuanya. Ini sampai kapan mungkin Pak operasi ini? Ini sampai pelaksanaan Natal tahun baru, sampai di akhir tahun. Kegiatan ngecek merenah henteuna kendaraan umum di Napoya Natal jeung tahun anyar bakal dikokolakeun kalon mayangku petugas gabungan. Lianti Lawang Kaluarto, prak-prakan ngecek nage bakal dilakonan di sawatara pul angkutan katu terminal di Sakuliah, Kabupaten Bandung. Dinamprona, upama aya kendaraan anu katohian henteu nyumponan sarat dipahing dipake nambangan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.